مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من أنفسكم وأحدكم وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة صلاة جمعة رحمكم الله sudah menjadi keharusan agar kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Karena takwa kepada Allah merupakan bekal terbaik bagi seorang dalam mengarungi kehidupan dunia ini, yaitu dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan setan, baik yang berwujud jin ataupun manusia. Begitu pula takwa kepada Allah merupakan bekal terbaik saat menghadap Allah pada hari kiamat. Saat itu harta dan keluarga tidak akan bisa memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran Surat As-Suhara ayat 88-89. Saat itu juga kekuasaan seseorang sudah tidak bermanfaat lagi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kiri mereka. Dalam firman-Nya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabih wa lam adri ma hisabih ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni malih halaka anni sultanih khuduhu faghulluh thumma aljahima salluh ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya dan kiranya tidak diberikan padaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian penitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 25 hingga 32. Semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang menerima kitab catatan amal perbuatan dengan tangan kanannya. Oleh karena itu, konsekuensinya kita harus selalu berusaha menjaga keselamatan diri dengan menjaga dan meningkatkan keislaman kita. Antusiasme inilah yang menjadi bukti konkret kebaikan jiwa, kelurusan manhaj, serta kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agama bagi seorang muslim akan menjadi pemandu
yang akan bisa mengantarkannya menuju kebahagiaan di dunia serta merealisasikan kebahagiaan dan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Dalam agama din ini terdapat penjelasan dan petunjuk yang bisa menjadi pedoman penyelamat dari berbagai kesesatan, menjauhkan seorang muslim dari jajaran dari jalan kesengsaraan, kerugian maupun kebinasaan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat menginginkan kebaikan umatnya, yang sangat cinta kepada umatnya, telah menunjukkan satu adab perilaku terpuji, sebuah adab yang bisa mendatangkan berbagai kebaikan. Dengan adab ini, din seseorang bisa menjadi baik dan juga bisa mengantarkan kesuksesan seseorang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bukti kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban rahimahumullah dalam kitab sahih beliau dengan sanad yang hasan. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, orang yang memiliki kualitas keislaman yang baik, maka dia akan meninggalkan perkataan-perkataan atau perbuatan yang tidak penting dan yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Karena Islam menuntut pemeluknya agar melaksanakan hal-hal yang diwajibkan serta menjauhi dan meninggalkan segala yang diharamkan ataupun perkara yang masih belum jelas hukumnya yang disebut mutasyabihat. Seseorang itu juga tidak akan berlebihan dalam masalah-masalah yang mubah. Dengan demikian, ia akan senantiasa menghiasi dengan hal-hal yang bisa meluruskan dan mengokohkan akidahnya, menyempurnakan kualitas imannya, meluruskan amalnya. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, ada juga orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang berharga, menghabiskannya dengan perbuatan sia-sia, menyibukkan dengan sesuatu yang bisa menyeretnya ke dalam penderitaan berkepanjangan tanpa akhir. Dengan demikian, dia telah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang penting yang bisa mengangkat derajatnya. Akibatnya ia menjadi orang yang merugi tiada terkira. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan senantiasa menolong kita dalam menjalankan ketaatan, menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang celaka. Jamaah rahimakumullah, di antara bentuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting ialah sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak penting dan melalaikan ilmu yang penting, yaitu ilmu yang bisa membuat hati menjadi baik, jiwa menjadi bersih, serta mendatangkan manfaat bagi saudara sesama muslim. Termasuk juga dalam kategori perbuatan sia-sia, yaitu seseorang yang membicarakan sesuatu yang bukan bidangnya dan dia juga tidak diminta untuk berbicara atau mengeluarkan pendapatnya. Tujuannya hanyalah refreshing, menghabiskan waktu serta menarik perhatian orang lain. Terkadang hal-hal ini bisa menyeret seseorang untuk membicarakan masalah-masalah yang tidak pantas dibicarakan, seperti membicarakan perbuatan nista yang bisa membangkitkan nafsu syahwat, menceritakan aurat, melontarkan tuduhan-tuduhan keji kepada orang-orang baik. Terkadang tidak cukup sampai di situ, ditambah lagi dengan perkataan dusta dan kotor. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan sia-sia yang dihiasi oleh setan agar menarik dilakukan oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala tipu daya setan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita harus berusaha agar terhindar dari perbuatan sia-sia tersebut. Di antara yang bisa membantu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hendaklah seseorang menyadari bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan di pundaknya sangatlah banyak, sementara usia kita pendek. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahumullah, Ibnu Majah, Al-Hakim rahimahumullah dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
usia umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang usianya lebih dari itu. Sebagian ahli ilmu mengatakan usia sependek ini hampir-hampir tidak akan cukup untuk melaksanakan kewajiban. Lalu, adakah waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Juga kesadaran seseorang mengenai singkatnya kehidupan manusia di dunia, sementara kehidupan akhirat yang panjang dan berat menanti di depan mata. Kesadaran seperti inilah yang juga dapat membantunya untuk meninggalkan perbuatan sia-sia. Sebab dengan kesadaran ini, dia akan memanfaatkan waktunya seoptimal mungkin, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebagai persiapan menempuh kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa iyyakum ajma'in, hendaklah kita juga memahami bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai usia. Bagaimana usianya dihabiskan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Bazrah Al-Azlim radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia selesai ditanya tentang usia. Untuk apa usianya dipergunakan? Tentang ilmunya, apa yang diperbuat dengannya? Tentang harta, dari mana harta itu diperolehnya dan dipergunakan untuk apa? Tentang badannya, apa yang diperbuat dengannya?" Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita ingat juga bahwa semua kata yang diucapkan oleh seseorang semuanya tercatat dan akan mendapatkan balasan. Setiap kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban. Jika baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan, dan sebaliknya jika jelek, maka kejelekan pula yang akan menimpa kita. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَنفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surat Qaf ayat 16 hingga 18. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang mengucapkan satu kalimah di antara kalimah yang diridhoi oleh Allah, dia tidak mengira bahwa satu kata yang diucapkan itu akan bisa mencapai apa yang dicapai, yaitu Allah mencatat bagi orang ini keridhaannya sampai kedatangan hari perjumpaan dengan Allah. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat di antara kalimat yang dimurkai oleh Allah, dia tidak mengira bahwa satu kata yang diucapkan itu akan bisa mencapai apa yang dicapai, yaitu Allah mencatat bagi orang ini kemurkaannya sampai kedatangan hari perjumpaan dengan Allah. Al-Qamah berkata, hadis dari Bilal ini telah mencegahku dari mengucapkan banyak kalimat. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan kita mencoba memahami uraian pada khutbah pertama tadi, sebagai orang yang berakal yang mengharapkan pertolongan Allah pada hari akhir nanti, maka hendaklah kita memperhatikan keadaan diri kita dengan menjaga lisan serta memperhatikan waktu yang kita miliki. Hendaknya juga menghitung lalu membandingkan antara perkataan dan perbuatan yang telah kita perbuat. Barang siapa yang menghitung perkataannya lalu membandingkannya dengan amalnya, dia akan sedikit berbicara. Maka pada demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahumullah, bahwa kebanyakan yang dimaksud dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Kaum muslimin rahimahumullah wa iyyakum ajma'in, mengakhiri khutbah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan macu semangat kita dengan segala sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Mulailah saat ini, marilah kita berusaha menjaga diri kita masing-masing dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allah